Pemirsa, sebuah masjid dengan desain unik menjadi oase di tengah bisingnya dan hiruk-pikuk kota Jakarta. Bagaimana tidak, jika bangunan masjid yang biasanya identik dengan kubah, kali ini memiliki arsitektur yang berbeda dibandingkan masjid yang lain. Lalu seperti apa ya keunikan dan keindahan masjid tersebut? Berikut liputannya. Masjid unik yang memiliki bentuk atap segitiga yang berada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini resmi dibuka sejak tahun 2015 lalu dengan proses pembangunan selama 8 bulan. Memiliki dua lantai, Masjid Mungil Nan Indah karya arsitek Ridwan Kamil ini terdiri atas banyak sekat dan ruangan, di mana di lantai pertama adalah ruang wudhu bagi para jemaah. Nuansa modern kental terasa dari penggunaan kaca serta motif geometris. Kaligrafi bertuliskan La Ilaha Illallah memenuhi langit-langit yang bisa bercahaya di malam hari untuk menjadikan masjid ini sebagai salah satu destinasi wisata religi, khususnya di kota Jakarta. Ya, untuk ada niatan sih sebenarnya ada niatlah untuk wisata religi kan. Ada niatan dari pengurus juga ya untuk jadi wisata religi lah. Kebetulan kita kerja di dekat sini, jadi kita setiap waktu selalu sholat di masjid ini. Kendati memiliki bangunan yang unik, namun tetap esensi utama dari sebuah masjid adalah menjadi tempat sholat untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap sujud dan lantunan doa yang kita panjatkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.